seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Berbicara lagi mengenai pertandingan antara Al Nassr kali ini, performa yang ditunjukkan oleh Ronaldo kali ini tampaknya benar-benar menjadi perbincangan yang besar. Ya, pada pertandingan itu, Ronaldo beberapa kali tampak menunjukkan skill yang sangat memukau sekali, di mana bintang yang berusia 38 tahun itu bukan hanya menari-nari dengan bola saja, akan tetapi Ronaldo juga berhasil mengatur ritme permainan dari Al Nassr dengan beberapa momen yang bisa dikatakan sangat luar biasa sekali di atas lapangannya tersebut. Berada pada performa terbaiknya adalah kata-kata yang tepat ditujukan untuk sang mega bintang Cristiano Ronaldo, ya, di mana dengan usianya yang sekarang itu, Ronaldo bukan hanya menjadi mesin gol saja, akan tetapi dirinya seperti kembali pada masa mudanya, di mana dirinya beberapa kali sempat melakukan skill-skill yang sangat mencerminkan Ronaldo muda. Nah, selain itu Ronaldo pada pertandingannya tersebut, dirinya bukan hanya berperan sebagai ujung tombak dari Al Nassr saja, namun dirinya juga menjadi seperti layaknya gelandang pengatur serangan kelas dunia, ya, di mana pada momennya itu Ronaldo melakukan long pass dengan akurasi yang sangat tinggi. Ya, long pass Ronaldo tersebut langsung membelah pertahanan dari lawan, hasilnya pun tidak melenceng, dan long pass Ronaldo tersebut langsung dapat diterima oleh Sultan dengan sangat mudahnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Ronaldo pada pertandingannya tersebut, Toni Kroos, mantan rekan satu timnya di Real Madrid, memang mewajarkan apa yang dilakukan Ronaldo itu, di mana Kroos menggambarkan sosok Ronaldo itu adalah sosok yang sangat perfeksionis di atas lapangan, dan itu terbukti dengan apa yang telah dilakukannya tersebut. Toni Kroos yang juga sering melakukan long pass seperti Ronaldo tersebut memang sudah tidak aneh lagi, namun melihat apa yang dilakukan oleh sang mega bintang tersebut, sungguh sangat luar biasa sekali. Dari hari-hari saya bermain, itu Ronaldo adalah pemain terbaik sepanjang masa, tentu saja karena dia telah memberikan kontribusi yang cukup banyak. Kami bukan hanya rekan satu tim, tetapi juga tetangga di ruang ganti dan tetangga secara pribadi, dia tinggal tepat di sebelah saya, melihat betapa perfeksionisnya dia sangat mengesankan. Itulah mengapa saya dilarang menyebut Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa, ucap Toni Kroos melansir dari Goal Internasional. Jadi itulah Ronaldo dengan apa yang telah diwajarkan oleh seorang gelandang kelas dunia, dan Ronaldo memang tidak ada henti-hentinya untuk dibicarakan oleh semua orang, momen kali Ronaldo kembali bisa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. We're all going life, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.